akhirnya Nyai Nikita Mirzani bebas. Saatnya untuk bertemu dengan anak-anak tercinta dan sahabat-sahabat tersayang ya, Bebs. Niki pribadi mau mengucapkan terima kasih untuk Kejaksaan Jakarta Selatan buat jajarannya, buat semua yang ada di sini pokoknya sudah membantu. Niki mau mengucapkan terima kasih atas pertimbangannya sampai Niki bisa kumpul kembali bersama anak-anak, keluarga, sahabat-sahabat, Kak Fitri, teman-teman yang lain. Aku tuh mau nangis, tapi nanti kamu ngerti. Tapi kamu keenakan. Nyai langsung video call Abang Aska, Bebs, karena sudah rindu berat sama anak-anaknya. Ya udah, asyik ya. Asyik ya, Bang. Bye-bye. Udah sampai kantor. Mami video call siapa, Mam? Aska, dong. Jadi, guys, ada kabar gembira nih buat Alkana. Alkana, Mami gak jadi ditahan. Jadi Mami bisa pulang ketemu sama Alkana, sama Abang Aska, sama Kakak Oli. Opo, Nin. Alkana mau naik dulu. Berapa hari tuh gak pulang? Nemenin kan? 3 hari. 3 hari ya? Iya, 3 hari. Itu bisa diceritain gak sih? Kan kita gak bisa masuk ke dalam ya. Maksudnya kondisinya tuh kayak gimana sih? Pas di atas tuh. Aduh, kondisinya menyedihkan sekali. Madam kan biasanya gak pernah tiduran di bangku-bangku itu. Tidurnya nggak pakai kasur, udah pasti ya? Nggak pakai kasur. Udah tidur di bangku itu, lihat madam sedih banget, kasihan. Terus kalau hujan kena bocor itu, ya lo, pokoknya sedih banget, nggak kayak liatnya. Tapi mau gimana lagi, tetep nggak bisa apa-apa kan? Yeah. Cuma mendoakan aja buat madam. Amin. Tetep ngedoainnya apa sih teh kalau boleh tahu teh? Doainnya teteh. Semoga madam punya masalah ini cepat kelar. Amin. Terus madamnya kuat menghadapi masalah ini dan sehat, selalu dilindungi Allah. Teh ngapain teh? Ini lagi ganti popok. Oh tuh kan kencing lagi. Untung bakal kena tete. Gimana teh itu? Gini? Lagi main. Tas virus corona di luar sana ya. Are you ready corona? Ini berarti 3 hari itu waktu cukup untuk kalian bersenang-senang. Mau kemana sih? Mau kemana? Kembali huru-hara ya. Kembali dong. Kita pulang guys. Pulang. Pulang. 3 hari cukup ya beristirahat. 2 hari. 2 hari ya benar. 2 hari beb. Siap-siap ya. Are you ready? Ini kita kepo. Kita kepo, kepo banget. Nah, Bebs, sebelumnya Nikita Mirzani sampai ke rumah, tim Nikita Kepo sedang mempersiapkan dekorasi surprise buat Nyai.
Pagi Babs. Jadi hari ini kita mau siap-siapin buat menyambut nyai kita tercinta pulang. Kita lah mau dekor, gimana nyai buat surprise. Tadi kita udah bantu-bantuin. Just need more. But still it's never too much. Tuh Babs, lihat deh, tim Nikita kepo, so sweet banget ya Babs. Kasih surprise buat nyai Nikita Mirzani tercinta. Gimana Babs? Cocok kan? Sometimes I wish I never had it. Akhirnya Niki bisa pulang ke rumah setelah bersemedi kurang lebih 3 hari lamanya. Ya namanya jagoan itu selalu menangnya belakangan. Tapi alhamdulillah loh akhirnya bisa pulang sampai rumah. Ya, udah jangan banyak ngomong. Nah, Beb, akhirnya nyai di rumah. Kangen ya? Kangen banget. Aduh, rumah beres semua. Alhamdulillah. Oh, ini orang-orang terpercaya di sini, rumah beres, pulang bersih, tuh kan enak. Aduh, coba ya. Hal pertama yang akan gue lakukan ketika gue sampai rumah itu adalah bertemu dengan Asa. Ini gue mau dirukiat ya. Bener aja dong. Ada klik-klik. Dari jam berapa itu Pak Ustadz tungguin gue? Jujur. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Allah, maaf ya menunggu lama. Ya Allah. Halo Bapak. Supri. Ya Allah, come home tuh nyai. Ya Allah, terima kasih loh. Aku terharu loh ini. Ya ke bawah. Tanah ada Pak Ustaz. Ya udah nungguin dari tadi. Oke, Babs, karena tim ini kita kepo begitu berbaik hati sudah mendatangkan Pak Ustaz dua loh. Ya udah kalau gitu, Beb. Mari kita sekarang berdoa dulu demi keamanan dan kenyamanan bersama dan especially itu untuk diri gue sendiri ya kan. Dan semoga program gue ini selalu berjaya, dicintai masyarakat seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, marilah kita berdoa. Dan kita awali doa kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Babs, sekarang Nyai dan yang lainnya mau berdoa dulu ya, Babs, yang dibimbing oleh Pak Ustadz sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepulangannya Nyai ke rumah. Dan setelah itu, Nyai juga akan potong tumpeng yang sudah disiapkan oleh tim Nikita Kepo. Nasi. Jangan nangis. Niki juga mau bilang terima kasih yang sahabat-sahabat online yang sudah mendoakan Niki. Amin. Sampai ada hashtag Save Arkana, Save Nyai, Bebaskan Nyai. Ah, pokoknya ya udah kalau begitu, Niki kita kepo yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini Niki kita Mirzani akan menyiksa dua hoba. Mau tahu cara nyiksanya kayak gimana? Terus pantengin Niki kita kepo. Kepo banget. Tapi kita ke atas dulu.
Bebs, alhamdulillah akhirnya Nyai sampai di rumah ya Bebs. Kayaknya Nyai udah gak sabar mau ketemu Abang Aska dan Baby Arkana nih Bebs. Kasus ringan ini kok bisa sampai begini prosesnya. Terus kenapa Niki bisa nangis saat itu? Soalnya pasti Niki bakalan gak bisa ketemu sama anak-anak. Pertama, komunikasi juga terbatas karena kan memang di dalam itu kan gak boleh pakai handphone. Jadi Niki sih lebih mikirin ke anak-anak sih, nanti Aska gimana ya, karena kan memang kebiasaannya setiap pagi itu kalau mau sekolah cium tangan, pelukan dulu segala macam kan. Terus ini yang enggak, walaupun misalkan Niki pergi keluar kota atau ada pekerjaan di luar kota pun biasanya Niki masih bisa video call. Cuman kan kalau di sana enggak bisa. Jadi kalau perasaannya sedih atau apa di sana tuh sebenarnya bukan sedih karena harus di sananya, tapi sedih kenapa harus berpisah sementara sama anak-anak sih. Kak Fitri itu dari dulu yang Niki kenal sampai detik ini bukan yang benci Niki dengan kelakuan Niki lakuin, tapi dia selalu, karena dia tahu Niki gak mungkin begitu kalau gak dimulai, dia selalu support kalau salah Niki disalahin. Dia yang sibuk selama Niki dalam, dia kesini, dia kesitu, dia urus Aska, dia urus Arkana. Niki makan sampai semua peralatan mandi aja itu Kak Fitri urusin. Karena terlalu Ta'ala tinjak satu, Niki benar-benar udah pasrah aja, kayak ya udahlah kalau memang terburuknya memang harus ditahan di kejaksaan, Niki udah pasrah sampai Kak Fitri kuatin kalau nggak bismillah berdoa sepanjang malam, Niki berdoa, Niki sholat sendiri hujan-hujan kan di situ, cuman mohon sama Tuhan supaya ya Tuhan semoga besok pagi semua dilancarin. Kalau memang Niki bersalah, Niki siap menerima hukumannya. Tapi kalau enggak, tolong beri kemudahan supaya orang-orang terdekat Niki bisa istirahat. Niki gak bisa bilang apa-apa sih, Niki bersyukur aja sama Allah karena dengan kasus ini ternyata masih banyak banget yang care sama Niki. Tapi karena adanya kejadian ini, akhirnya Bapak Kapolres Jakarta Selatan juga sudah mengumumkan bahwa lukanya lecet dan hanya asbak plastik. Jadi Niki lega gitu. Akhirnya sekarang kan sudah terang benderang nih kenapa, ada sebab, ada akibat gitu. Jadi nanti Niki tinggal nunggu proses persidangan. Niki sih minta proses persidangannya cepat karena Niki mau segera selesai. Niki gak mau lagi ada urusan-urusan sampah ini. Ya memang orang-orang ini pengennya tuh Niki dipenjarain, pengennya tuh Niki gak bahagia, pengennya tuh Niki gak punya kerjaan gitu. Padahal si virus corona ini Niki gak pernah ganggu gitu. Dia mau ngapain terserah aja, karena bukan kelas Niki atau levelan Niki juga untuk membuat ulah duluan ke mereka gitu. Jadi
sekarang kan mereka juga kewalahan. Soalnya mereka kan menginginkannya itu Nikita itu adalah dibui lagi di kejaksaan, tapi kan Tuhan berkehendak lain. Ya nggak tahu lagi Niki apa yang akan mereka lakukan. Sekarang Niki mau nikmatin dulu, Niki mau kerja dulu, menghibur kalian semua di rumah. Yang sakit hati ya Niki minta maaf, ternyata Niki bisa pulang. Ya, ya lakuin lagi lah jawaban, soalnya ini udah pintu terakhir anyway ya. Jadi udah gak ada juga cara lagi mau ngeblosin gue ke penjara kecuali ada kasus baru. Tapi coyen aku tuh bilang mintali, jangan sampai. Ini dia Babes, ungkapan para keluarga dan orang-orang terdekatnya ini Nikita Mirzani. Buat kakak, jangan pernah capek buat merjuangin Aska, Arkana, Loli. Pokoknya selama semuanya benar, ya gimana ya, terusin aja lah. Pokoknya jangan pernah capek buat berjuangin Aska sama Loli sama Arkana. Doanya buat kakak, semoga semuanya lancar dan semua masalahnya selesai. Saya doakan semoga kejadian-kejadian ini untuk yang terakhir dan tidak ada lagi cobaan yang lain. Kemarin Madam ada sedikit masalah. Saya kehilangan banget, merasa kehilangan seperti ayam kehilangan induknya gitu. Terasa kehilangan kalau malam suka manggil-manggil teteh, teteh. Terus kalau mau makan, teteh, teteh. Masya Allah, itu apa namanya? Iya, kehilangan banget. Terus kalau ini, kalau malam mau tidur, kerasa nggak bisa tidur. Teringat panggilannya si madam itu. Bilang teteh, teteh, gitu. Kehilangan banget lah, madam. Kemarin ada masalah sedikit, sekarang alhamdulillah. Saya menganggap dia udah kayak